Kamu tulis puisi untuk siapa, Intan? Buat Tiara, Bu. Baik, coba kamu bacakan puisi kamu, Ibu mau dengar. Sahabat selamanya, karya Intan. Sahabat, ia ada di sana ketika aku sedih. Kami menangis bersama. Bahagia, kami berbagi tawa. Dia adalah teman pertamaku dan sahabatku. Tampaknya hari akan suram. Dia seperti pelangi setelah hujan. Dia secantik namanya dan dia adalah sahabat selamanya. Dia adalah Tiara. Itu marah banget sama aku ya. Kenapa dia jadi berubah? Dia gak mau main lagi sama aku. Dia gak mau ngertiin keadaan aku yang sekarang. Ngerti halusnya perasaanku. Bagus sekali puisi kamu, Intan. Coba sekarang Ibu mau dengar puisi yang ditulis oleh Tiara. Ayo Tiara maju. Walau hilang percayaku, biar cinta menuntunku untukmu. Aku sahabat selamanya. Tapi kenapa dia bohongin aku? Dia tinggal di rumah orang yang udah bikin papa celaka. Aku gak mau ingat Intan lagi. Aku benci dia. Kamu kenapa nangis? Gak apa-apa kok, Mak. Tadi aku cuma kelilingan. Mak, aku bersyukur banget punya ibu sebaik Mama. Sama sayang, Mama juga bersyukur banget punya anak sebaik, secantik.